Hello, hello guys. Welcome to Mr. Idea Mode. Untuk video kali ini adalah tentang semalam satu Malaysia terlihat celik dan melompat macam orang gila. Baik ada yang sampai nangis sebab dekat second game ramai sudah kecewa dan putus asa. Mati-mati ingat Malaysia sudah kalah dah. Malaysia 16 dan Denmark sudah 20. Tinggal satu poin je lagi. Mana tahu sekali Asfa Aden Chia dan Suoyi buat epic comeback, menang 5 poin turut-turut dan menang second game. Bye. Mengikut lagi game ketiga, sekali menang dan percaya tapak ingat kangsa pertama untuk Malaysia. Memang gila punya epic comeback. Oh, jom kita layan reaksi satu Malaysia. Memang bangga weh. Jom kita saksikan video ni. Di saat Aaron Jia dan Suoyi ketinggalan 20-16 dekat set kedua, ada rakyat Denmark yang sudah pun bersorak, ada rakyat Malaysia yang sudah pun give up. Balik-balik lah, minum kopi lah. Mata bronze medal. Kecewa ke tu? Inilah peminat. Habis lagi dah. Kan? Penat tau bayar tiket mahal. Tak sekira sikit ke? Sampai kita terakhir dah ingat. Later. Pulak, not match point. Bonja 2. Memang gila, kujar balik oh dia. Gila. Wah. Much later. Tapi mereka berjaya membuktikan yang mereka adalah king of comeback. Dan akhirnya mereka memberikan pingat gangsa pertama untuk Olimpik Paris ni kepada Malaysia. Dan mereka juga mengekalkan pingat gangsa mereka yang dimenangi 3 tahun yang lalu. Tahniah Asfa. Congrats Asfa. Congrats ya. Apa tu? Mantap dua Asfa. Apa duit? Tak tahu. Duit kot. Tak ada duit ke? Sepijik dua Asfa.
Berapakah bayaran yang bakal diterima atlet Malaysia yang memenangi pingat emas Olimpik 2024 Paris? Di bawah skim hadiah kemenangan sukan, pemenang pingat emas akan menerima sebanyak RM1 juta. Tiga penaja korporat menawarkan tambahan sebanyak RM2 juta kepada atlet yang memenangi pingat emas Olimpik 2024 Paris. Pemenang pingat emas juga akan menerima sebuah SUV Tiggo 8 Pro tajian syarikat Cherry Malaysia. Pemenang pingat Olimpik juga layak menerima pencen seumur hidup. Pemenang pingat emas akan menerima pencen bulanan sebanyak RM5,000. Malaysia berada di kedudukan keempat di dunia dalam menawarkan ganjaran paling lumayan kepada pemenang pingat emas di Sukan Olimpik Paris 2024. Okey, itu sahaja untuk hari ini. Jangan lupa like, comment and subscribe untuk Saimel channel. Jumpa lagi di video seterusnya. Idea Bodoh.